kakek kalau kita untuk berpikir ulang lagi, Ki. Karena Rum gak mau. Rum gak mau nantinya nyesel. Rapiin baju-bajunya ya, yuk. Dia bengong. Ki, apa kita gak terlalu terburu-buru ya, Ki? Apa kita gak gegabah? Karena apapun yang didasari oleh hawa nafsu dan emosi itu kan gak baik, Ki. Maksud lo apaan sih, Rum? Jadi menurut Rum, ada baiknya kalau kita untuk berpikir ulang lagi, Ki. Karena Rum gak mau. Rum gak mau nantinya nyesel. Kagak bisa, gue paling pantang. Apa yang gue omongin gue tarik lagi. Lo mau tahu kenapa? Hah? Kita bakal kehilangan harga diri, tahu? Lo kan tahu sendiri. Abah mau umi lo tuh udah kagak mau denger omongan orang lain. Mau bener kek, mau kagak kek, kupingnya udah budek, hatinya udah jadi kayak batu. Ngapain lo tinggal di sini sama orang kayak gitu, sekalipun dia orang tua lo? Udah deh, lo jangan kebanyakan mikir. Percaya sama Aki. Ikutin omongan Aki. Ayo. Ayo rapiin bajunya ya. Ayo deh. Gimana nih, Bah? Udah biarin aja. Paling ketangan sambel. Ntar kalau beneran gimana? Udah, diem aja. Abah yakin. Kalau kita diem, mereka akan ngeper. Apalagi Rumana. Mana bisa jauh dari kita. Bener juga, Bah. Rum, gak usah pamit sama orang tua kayak begini. Ayo. Bro, kalau sewaktu-waktu nanti lo udah merasa sumpek di rumah ini, lo main ke rumah gue di Bogor. Adem. Gue buka pintu gue lebar-lebar buat lo. Jangan khawatir. Ini orang tua, ini dua nih. Lo tinggalin. Ntar kalau dia mati juga ada jalan sendiri ke kuburan. Thank you, friend. Tapi sorry, kagak bisa nganter. Hati lagi galau mikirin Atika. Gua tahu, gua paham, gua pernah muda kan. Ya orang cepat, semuanya jalan. Assalamualaikum. Kagak sabar banget gua. Pasti babenya sama Nana kangen sama gua. Lah, taksi siapa noh? Kok ada di depan rumah Haji Muhyiddin? Lah, itu kan Kak Rum sama Aki sama Nininya. Kok naik taksi sih? Assalamualaikum, Kak Rum. Joni, waalaikumsalam. Kak Rum mau kemana? Kak Rum mau ke Bogor. Oh, pasti mau nganterin Aki sama Nininya ya? Salah lo. Yang benar, si Rum udah kagak tinggal di rumah ini lagi. Lah terus, Kak Rum tinggal di mana? Di rumah gue di Bogor. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Jon. Jati, Kak Rum. Gawat nih, Kak Rum kok bisa sampai pindah ke Bogor? Bah, si Rum jadi pergi ya? Mana Abah tahu? Ya Abah, Abah bilang tadi gertak sambel, kagak bakalan pergi. Mana sih?
Rumana benar-benar pergi, Bah. Si Rumana nggak ada di luar. Biar gimana pun juga, Bah. Si Rumana kan anak kita satu-satunya. Nah, sekarang rasain sendiri dah. Nggak cuman orang lain aja pada pergi. Anak sendiri juga pergi. Sekarang siapa lagi yang peduli ame abang mampok? Bayangin aja kalau abang sama empok sakit, siapa yang ngerawat? Kalau abang sama empok salah jalan, siapa yang nasihatin? Kan selama ini cuman Rumana aja yang sabar nasihatin abang sama empok. Walaupun abang sama empok sering berbuat salah, tapi Rumana gak capek nasihatin. Ini mau ngapain lo? Salaman, mengucapin selamat. Selamat buat apaan? Selamat buat abang sama empok jadi jompo sendirian. Nah, sekarang makan deh tuh harta yang empok abang punya, ya? Yang nanti harta itu kagak bisa dibawa mati. Jangan berharap dah. Ntar kalau di kuburan nih, malaikat bisa disogok sama emas buat ngurangin dosa abang sama empok. Sialan lu, Mut. Lu yang samanya lu. Rumana itu durhaka gara-gara lu. Iya. Yeah. Di mana-mana anak tuh denger sama omongan orang tuanya. Dia mah kagak, malah dengerin omongan orang lain. Ye, yeah, orang tua yang mana dulu? Hah? Kalau empok berdua, orang tua yang sesat. Ya, yeah. Bisa-bisa malah kita kecebur lagi. Iya, kenapa sih lumut? Bikin gua gede-gede lumut. Nah, kepala batu, udah tinggal sama anak. Sekarang mau ditinggal adik ipar. Emang enak tinggal berdua doang. Udah deh, abang empok ngaca diri deh. Harusnya bersyukur punya anak kayak Rumana. Udah pinter, soleha. Nah, abang sama empok jauh-jauh kan? Nyekolahin si Rumana ke Kairo apaan tujuannya? Hah? Buat dalemin ilmu agama. Supaya Rumana tahu syariatnya. Nah, itu kewajiban dia. Buat ngelindungin, buat ngebimbing orang tuanya ini berdua nih. Kalau berbuat salah. Emangnya gue salah apa sih, Mut? Ya ampun, kagak sadar juga. Coba deh, ini di kampung nih kan. Empo sama abang ini udah terkenal nih. Biang gosip. Kenapa orang di kampung ini nyebut kayak gitu? Harusnya mikir. Itu sih bisa-bisanya orang kampung aja, Mot. Aduh, susah ngomong sama kepala batu. Udah bagus deh Rumana nasihatin dengan arif dan bijaksana. Kalau empo sama abang sampai kehilangan Rumana, rugi gede. Sekarang ayo tanya nih ya, empo, apa sih harta yang paling besar, yang berharga selain anak? Emas sama berlian. Kok denger ya, emas itu cuma simpenan dunia, ya. Tapi kalau anak, simpenan dunia akhirat. Ayah sih sampai nggak habis pikir. Lihat empu sama abang haji 2 kali. Urusan begini aja kagak ngerti-ngerti. Bloannya minta ampun. Bah. Gimana nih, Bah? Coba deh, Bang. Lihat ya. Mampu juga nih. Orang yang kagak punya anak. Dia berusaha mati-matian biar punya anak. Contohnya tuh, Sulam. Dia sekuat tenaga pengen punya anak. Tujuannya apa? Hah? Apa coba tujuannya? Bukan buat nurunin warisan. Tapi dia tahu tuh anak bakal mendoakan orang tuanya kalau amaliahnya terhenti. Paham kagak? Ini udah punya anak dewasa, disia-siain. Rugi bandar.